yang di sana ada tempat-tempat bersejarah, di antaranya insya Allah tempat yang akan kita kunjungi pertama adalah Jabal Tur. Nanti kita akan berkunjung ke Jabal Tur, kemudian setelah itu kita akan ke Arafah, kemudian setelah itu kita akan ke Jabal Rahmah, dan kemudian kita akan napak tilas haji. Ya, kita akan melihat tempat-tempat haji yang insya Allah akan kita tempati, di antaranya adalah Mina, Muzdalifah, kemudian Jamarat, dan terakhir insya Allah kita akan menuju ke Jabal Nur untuk berkunjung ke Museum Wahyu untuk mengetahui bagaimana perjalanan wahyu dari Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan kesehatan, ya, yang sudah apa namanya, yang kemarin-kemarin sakit, alhamdulillah kita sudah mendengar kabar sudah pada sehat, ya. Mudah-mudahan ya para jamaah semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan agenda-agenda kita selama di kota suci ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berjalan pertama menuju ke Jabal Tsur. Apa saja dari sejarah-sejarah yang akan kita tempati, insyaallah kita akan kunjungi, insyaallah kita akan jelaskan nanti ketika kita akan berada di sana. Ya, sambil duduk aja ya. Oke. Kedinginan enggak, Pak? Dingin banget. Mau dikecilin apa enggak? Enggak usah ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan jalan-jalan ke kota Mekah. Ya. Kita akan melihat ya keadaan dari kota Mekah. Ya, di mana kota Mekah ini adalah merupakan kota yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kota yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kota Mekah adalah merupakan kota yang mempunyai banyak keutamaan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan tempat yang mulia ini. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Ya. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar aku bersumpah dengan negeri ini. Yang dikatakan para ulama ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan negeri ini di dalam surat Al-Balad ini adalah kota Mekah. Ya. Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan kota Mekah ini yang menunjukkan bahwa kota Mekah ini mempunyai. Kita lihat para jamaah yang Subhanahu wa taala, banyak kita dapati di Al-Qur'an Al-Karim Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Di antaranya Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duha, ya, demi matahari dan demi waktu duha. Kemudian Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringi malam tersebut. Kemudian Allah juga bersumpah dengan waktu-waktu tertentu, wal laili idza yaksha, demi waktu malam apabila menyelimuti, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah terang benderang. Ya. Dan banyak sekali ya kita dapati dalam Al-Qur'anul Karim Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya dengan waktu-waktu tertentu. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan bahwa makhluk tersebut mempunyai keutamaan. Ya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tertentu, menunjukkan bahwa waktu itu mempunyai keutamaan. Akan tetapi perlu diperhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya di dalam Al-Qur'anul Karim, bukan berarti kita boleh ikut-ikutan bersumpah dengan makhluknya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin ya untuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dapati sebagian orang ya bersumpah dengan nama selain Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Enggak boleh seperti itu ya. Ya. Kalau berdalil itu buktinya ada di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah bersumpah dengan makhluknya, kita jawab ini adalah kekhususan bagi Allah yang tidak boleh bagi makhluk untuk ikut di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini adalah merupakan hak baginya untuk bersumpah kepada makhluknya, kepada siapa saja yang dikehendaki. Adapun makhluknya, dia tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau telah berbuat kesyirikan. Meskipun kesyirikan ini dikatakan oleh para ulama sebagai suatu syirik kecil ya, akan tetapi tetap ini adalah merupakan suatu dosa yang tidak boleh kita sepelekan ya. Yang banyak kita dapati di antara masyarakat kita ya, mereka bersumpah dengan nama selain Allah, demi Rasulullah ya. Kalau kita mungkin pernah seperti itu, maka hendaknya kita tidak mengulangi lagi ya. Karena sekali lagi, bahwa bersumpah itu wajib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluknya, ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita mengatakan bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tertentu, melainkan makhluk tertentu, melainkan waktu tertentu, melainkan tempat tertentu, itu ada keutamaan di dalamnya. Dan di antara sumpah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah ini, tempat yang mulia ini. La uqsimu bihadzal balad. Dan juga di dalam surat At-Tin ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal buah zaitun, bukit Tursina yang ada di Mesir, dan demi yaitu kota Mekah ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-baladul amin, kota yang mempunyai banyak keamanan. Keamanan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota atau tempat yang mulia ini, menunjukkan bahwa kota Mekah ini adalah merupakan kota yang banyak keutamaan ya. Cukuplah keutamaan kota Mekah ini, bahwa orang yang menjalankan ibadah di kota haram ini, maka dia akan mendapatkan 100.000 kali lipat daripada ibadah di tempat-tempat yang lainnya ya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Salat seseorang di masjid haram ini, yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan Masjidil Haram ini mencakup kota atau tanah haram secara keseluruhan ya. Di sana ada batasan-batasan ya yang telah ditentukan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah ini, yang merupakan di sana tempat atau lokasi dari tanah haram ya. Yang apabila seseorang tersebut salat di dalamnya, maka akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Ya. Keutamaannya, orang yang sholat di tanah haram ini itu setara dengan sholatnya seseorang
100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat-sholat di tempat yang lainnya. Ya. Ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Ya. Yang kalau kita bandingkan dengan biaya yang kita keluarkan, ya, biaya yang kita keluarkan itu tidak ada apa-apanya, ya. Ketimbang dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Ketimbang dengan pahala yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita di kota suci ini. Ya. Itu baru sholat saja, ya. Ya, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Apalagi di Masjidil Haram, sholat jamaah yang jamaahnya masya Allah begitu banyak, ya. Dan kemarin telah kita jelaskan bahwa keutamaan sholat jamaah, semakin banyak orang yang sholat di dalamnya maka semakin banyak pahala tersebut bertambah, ya. Belum lagi, ya, dengan adanya sholat jenazah. Ya, sholat jenazah nih, diperhatikan. Biasanya setelah sholat fardu, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ada pengumuman as-salatu 'alal amwat, yang berarti itu sholat jenazah benar, bukan sholat gaib sebagaimana dianggap oleh sebagian orang. Itu sholat jenazah, ada jenazahnya. Yang utamanya sangat besar para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tabi'a al-janazata hatta yusalla 'alaihi falahu ajrun." Kata Rasulullah, barang siapa yang dia mengikuti jenazah sampai disolatkan, dia ikut salat, maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma qirat ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan qirat ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Mithlu jabali Uhud." Seperti gunung yang sangat besar. Bisa sholat jenazah jangan ditinggalkan karena keutamaannya yang sangat besar, dan banyak lagi, ya, pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, ya, bagi kita ketika kita berada di tempat ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dan Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kita, yang hendaknya kita ini semangat, ya, dalam mencari pahala yang begitu besar, mencari pahala yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dan telah sediakan bagi kita semuanya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk bisa menjalankan ibadah, banyak ibadah, mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya sehingga kita, ya, ketika kita pulang nanti ke tanah air, kita mendapatkan pahala atau membawa pahala yang begitu banyak, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya di kota Mekah ini, ya, adalah merupakan tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kota Mekah ini para jemaah adalah tempat kelahirannya Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berada di kota Mekah ini, ya, dan menerima wahyu yang pertama kali di kota Mekah ini, yang nanti insyaallah tempatnya akan kita kunjungi, yaitu di Jabal Nur, ya. Dan, ya, di kota Mekah ini beliau berdakwah kepada kaumnya kurang lebih 13 tahun beliau berdakwah dengan mendakwakan tauhid di kota Mekah ini. Untuk menyuruh apa? Menyuruh kaumnya agar kaumnya tersebut beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang kaumnya ketika itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kaum yang banyak sekali praktek-praktek kesyirikan menyebar di kota Mekah ini, ya. Dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, ya, di Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala. Kurang lebih ada 360 berhala yang ada di kota Mekah tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban amanah, mengemban risalah untuk mendakwahkan kaumnya tersebut agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala macam kesyirikan, ya. Kemudian, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan,
risalah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada beliau. Ya. Hingga akhirnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kecaman, mendapat ancaman dari orang-orang musyrikin, ya. Yang mana orang-orang musyrikin tersebut ya merasa terganggu dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengadakan suatu perkumpulan di suatu tempat yang bernama Darun Nadwa. Untuk apa? Di Darun Nadwa ini mereka untuk mengambil suatu kesepakatan bagaimana cara agar bisa menghentikan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya, diambillah suatu keputusan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Diambil keputusan di Darun Nadwa tersebut oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana orang-orang kafir Quraisy tersebut ya memerintahkan kepada setiap kabilah untuk mengutus para pemuda. Ya, dari kabilah fulan diutus satu orang, dari kabilah fulan diutus satu orang, dari kabilah fulan diutus satu orang, untuk apa? Untuk mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya ya terjadilah makar yang diadakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Para pemuda tersebut datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada malam hari ya ketika itu. Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada sahabatnya yang mulia Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantikan beliau di tempat tidur beliau. Ya. Sudah? Sini. Baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali ya tentang perjalanan dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti entar di Jabal Sur ini, nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali.